memasuki usia kandungan 8 bulan, pembawa acara Ola Ramlan lebih lincah dalam melakoni kegiatan. Tapi yang namanya ibu hamil pasti mengalami banyak perubahan, terutama masalah mood. Di tengah kegiatan yang masih suka ia jalani, Ola nyatanya kerap merasa khawatir. Ya pastinya ya, gimana pun juga seorang ibu yang namanya lagi mengandung pasti ada rasa. Kan biasanya hormonnya kan lebih turun naik, kadang-kadang lebih suka khawatir, suka ini, nanti aku mikirin apakah nanti Alina jealous atau enggak atau gimana. Tapi ya udahlah, jalanin aja ya, namanya seorang ibu ya harus siap-siap lah, udah antisipasi seperti apa nanti untuk kedepannya. Merasakan hamil hingga 3 kali membuat Ola Ramlan menjadi wanita hamil yang kuat. Ia pun mengaku tidak mengalami ngidam seperti kehamilan sebelumnya. Gak ada sih, mungkin yang sekarang aku lebih lincah aja. Kalau yang dulu kayaknya lebih banyak bed rest. Kalau sekarang aku lebih santai gitu, lebih naiknya juga nggak terlalu banyak. Ini baru naik 17 kilo waktu udah 8 bulan 17 kilo. Dulu kan sampai 25 kilo, tapi nggak tahu deh nih, mungkin mentoknya 20 kali.